Semangatnya untuk membuat wanita sejajar dengan kaum pria membangkitkan gelora emansipasi pada generasi penerusnya. Karenanya, kini para wanita dapat mengenyam pendidikan tinggi dan menghasilkan karya yang menginspirasi. Bagi saya, hanya ada dua macam keningratan, yaitu keningratan pikiran dan keningratan budi. Barang siapa tidak berani, dia tidak bakal menang. Itulah semboyanku. Maju! Semua harus dimulai dengan berani. Pemberani-pemberani memenangkan 3/4 dunia. Jangan pernah menyerah jika kamu masih ingin mencoba. Jangan biarkan penyesalan datang karena kamu selangkah lagi untuk menang. Selamat Hari Kartini untuk semua wanita Indonesia. Teruslah menginspirasi dan menularkan semangat emansipasi Kartini.